Nanda Prabu. Dibilangin biar saya yang bopong, malah dibawa-bawa tuh dah jadi kaboratan. Rasa tak? Amin. Raden. Raden, Raden. Cepat. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Baiklah tuh. Yuh, aman. Amin. Yeh. Ulu, tegening pingsan. Aden. Mau tempat mana itu, Aden? Nanda Prabu, kalahkan anak-anak siluman bodoh itu. Nanda Prabu. Nanda Prabu. Nanda Prabu, kamu tidak apa-apa padaku. Dadaku sakit sekali, Wak. Tulang-tulangku seperti remuk. Syukurlah keponakanku. Kalau kamu tidak apa-apa, syukurlah keponakanku. Rupanya kau sama saja, Wak. Kau masih belum bisa mendengar dengan jelas. Syukurlah, Nanda Prabu. Kalau kamu tidak apa-apa. Dasar orang-orang pengecut! Aku bersumpah, aku akan membalas perbuatan kalian. Ayo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Raka, mari. Lepaskan aku! Kaku! Aku habisi kalian semua di sini. Nanda Prabu, ayo kita pergi dari sini. Nanti kita akan balas perbuatan mereka. Tunggu, Walang Sungsang. Semua ini belum usai. Apa yang Raka lakukan? Aku benar-benar tidak mengenali dirimu. Siapa dirimu sebenarnya, katakan? Aku adalah Raka. Dan aku tidak ingin berdebat soal ini. Lebih baik sekarang kita kembali ke istana Pajajaran. Aku harus melepas rantai goib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pedang ini. Hancurkan tali goib ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
mencoba untuk melarikan diri Walang Sungsang. Nyirompang. Ayo. Baik, Gusti. Pedang ini, kenapa dengan pedang ini? Prahasini, kenapa kau kemari? Kenapa kau tidak menjaga Yudhakara di istana? Aku datang kemari untuk membawa makanan bagi Walang Sungsang, Nek. Hah, kalau begitu, cepat kau masuk ke dalam sana. Letakkan makanan itu di sana. Walang Sungsang tadi sedang pingsan. Apa? Baiklah, Nek. Baringkan. Baiklah, baik. Ini, kamu masih bisa saja menyulitkanku. Kalau dengan senjata biasa tidak bisa, biarkan pedang setanku yang menghabisinya. Amin. Amin.
Aduh, Aman. Pasti kumaha tuh ieu teh. Ya udah, Amin. Kita bawa ke dalam ke pondoknya Nyi Iroh. Kita obatin di sana. Ayo tuh. Amin. Salah tuh, Aman. Ieu mah nubruk tatangkalan euy kamu atuh. Hayo mundur. Amin, berat. Daripada berat-berat kita ngecilin saja tuh. Itu budak tinggi ke berat-berat aja tuh. Ayo. Kenapa kau menggunakan kekuatan mata Rangga Soka, Kian Santang? Sangat membenci mata itu. Ya Allah, aku merasakan sesuatu mengancam pada diriku. Apakah ada hal buruk yang sedang menimpa ragaku? Astagfirullahaladzim, bukankah itu Ratu Basinya? Ganjang pisan atuh lompatna. Untung wae Nyi Iroh teh kebedak tuh ngudak Gusti nanya. Kian Santang. Kali ini kamu tidak akan bisa lolos. Kedasi. Ayo. Kenapa kau terus membela Surawisesa? Aku adalah rakamu, Nimas. Aku tidak membelanya. Dan aku pun tidak peduli. Walaupun dirimu adalah raka kandungku. Dan jika kamu melakukan hal yang memalukan, aku akan membantahmu. Diam, Nimas. Raka. Aku tidak menyangka. Aku tidak tahu apa yang dikatakan oleh orang-orang melihat seorang raja Pajajaran yang sombong dan juga sangat memalukan. Diam, Nimas. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kau juga ingin membela Raka Walang Sungsang yang sudah melakukan hal yang tidak benar? Bagus. Aku punya bahan untuk membuat masalah ini menjadi semakin panas. Bibi Ratu, jangan berikan mereka kesempatan untuk lolos. Baik, Nimas. Kedasi, aku akan alihkan perhatiannya. Begitu dia lengah, cepat hajar dia dengan jurus terbaikmu. Baik, Bibi Ratu. Raden, apa benar yang dikatakan Nimas Rara Santang? Benar.
Surawises harus dikasih pelajaran. Karena dia adalah raja yang sangat sombong. Mohon maaf sebelumnya, Raden. Tapi apa yang kau lakukan memang jelas-jelas salah. Aku pun setuju dengan Nimas Rarasantang. Cara yang...